Madrid meningkatkan tekanan kepada pengendali Barcelona, Ronald Koeman, ketika David Alaba meledak gol menarik untuk membantu kemenangan 2-1 dalam aksi Clasico di Camp Nou. Barca kini tewas dalam 4 perlawanan Clasico berturut-turut buat pertama kali sejak 1965 dan berada di luar kelompok 8 pasukan teratas La Liga, 5 mata di belakang Real yang kembali bersaing di puncak Liga.